Hari ini Selasa 31 Januari 2012 di Hanggar SMK Negeri 29 Jakarta, sekelompok siswa sedang melakukan finishing, menyelesaikan pengecatan pesawat jet biru J430 yang diharapkan pada Januari nanti sudah bisa melakukan tes terbang. Lihatlah, mereka sedang serius mengerjakan bagian sayap. Halo Mas, siapa nama kamu? Wahyu. Apa yang kamu kerjakan, Yu? 16 bagian apa? Untuk nambah flapnya. Itu bagian apa di pesawat ini? Ini bagian untuk banyak ambungan flap dengan sayap. Oh. Berapa lama kamu harus melakukan ini dan kapan kira-kira pesawat sudah bisa mulai dicet? Insya Allah 3 hari ke depan sudah selesai. 3 hari ke depan? Berapa banyak teman kamu sekarang yang mengerjakan ini? Mengerjakan ini sekitar kurang lebihnya 10 orang. 10 orang? Oke, makasih. Yang Anda lihat sekarang adalah Pak Gatot yang sedang melakukan, sedang mengamblas bagian dari ekor pesawat. Pak Gatot, ya. Apa kira-kira target yang sedang Anda kerjakan bersama teman-teman? Tentunya saya sebagai pembantu, saya berharap ini bisa segera selesai. Iya. Harapannya segera terbang, ya. Menembus udara, dan yang pasti membawa nama 29 menjadi lebih baik. Bukan cuma nama 29 tentunya, nama pendidikan di Indonesia. Betul. Dan SMK. Betul. Agar bisa lebih berkembang ke arah yang seharusnya. Ada pesan-pesan Anda buat semua anak SMK atau anak yang masih SMP di Indonesia? Ya, jadi ternyata bangsa ini bangsa yang besar, bangsa yang berpotensi. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang selama saya mendampingi mereka, saya banyak sekali anak-anak bangsa ini yang berpotensi. Hanya persoalannya yaitu saja, pemerintah maukah mendukung mereka untuk bisa menjadi lebih baik. Dan yang pasti bahwa anak-anak ini sangat baik dalam bekerja. Jadi dari 10 anak, 7 sampai 8 orang, insya Allah dia bisa bekerja dengan baik. Oke. Terima kasih Pak Gatot, selamat bekerja. Halo, nama kamu siapa? Bobby. Siapa? Bobby. Apa yang Bobby sedang kerjakan? Oh. Apa harapan Bobby terhadap pesawat ini? Semoga dengan pesawat ini jadi Indonesia lebih meningkatkan SMK di masa yang akan datang, ya. Bobby. Terima kasih Robby, selamat bekerja. Demikian liputan dari Hanggar SMK Negeri 29 Jakarta, proses perakitan pesawat Jabiru J430.